Dan teman-teman juga saya ajak untuk sekedar jalan-jalan, untuk hiking, untuk melihat-lihat tanaman anggrek aku ya, pemirsa. Hari ini rencananya saya akan memupuk tanaman. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selamat beraktivitas dan semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini pemirsa, saya mengitari dari kebun inspirasiku dan satu persatu aku periksa ya, aku amati kemungkinan ada hama ataupun serangan-serangan yang lainnya untuk tanaman-tanaman ini ya pemirsa. Dan teman-teman juga saya ajak untuk sekedar jalan-jalan, untuk hiking, untuk melihat-lihat tanaman anggrek aku ya pemirsa. Hari ini rencananya saya akan memupuk tanaman sepumpung masih pagi ya pemirsa, karena kalau sampai siang hari dikhawatirkan tanaman kita ini justru tidak subur tapi akan stres ya pemirsa. Jadi pemupukan tanaman itu lebih baik dilakukan di pagi hari. Nah, setidaknya jam 7 sampai jam 8 itu bagus ya pemirsa di pagi hari untuk melakukan treatment dan pemupukan terhadap tanaman-tanaman kita. Di pagi hari ini tanaman aku baik-baik saja pemirsa, semuanya aman dan alhamdulillah tidak ada hama atau serangan-serangan yang lainnya ya. Kelihatan hijau royo-royo pemirsa. Nah, inilah kegiatan pagiku yang selalu jalan-jalan, berjemur dan barangkali juga menggantikan media pemupukan dan penyiraman apabila ada tanaman-tanaman aku yang memang kurang penyiramannya yang saya lakukan kemarin sore. Nah, banyak sekali tanaman-tanaman aku ini pemirsa, yang utamanya anggrek ya, yang sudah mulai spike ya pemirsa, dan juga banyak yang mulai berbunga. Nah, di ketinggian itu anggreknya sudah hampir menyentuh paranetnya ya pemirsa, karena tinggi sekali anggreknya dan bunga-bunganya sangat mekar dengan cantiknya loh pemirsa. Banyak sekali tunas-tunas baru yang bertumbuhan, yang bermunculan ya pemirsa ya. Nah, kita lihat ikan pemirsa. Ikannya di pagi hari ini masih pada bersembunyi di bawah enceng gondok ya pemirsa ya. Nah, enceng gondok ini juga mempercantik kolam kita ya, karena bunganya juga bagus loh pemirsa. Selain bermanfaat memberikan nutrisi, juga sebagai peneduh, juga sebagai berlindung dari ikan-ikan ini. Nah pemirsa, kita akan amati yang lain tanaman aku. Di sebelah tanaman anggrek merah ini ada juga anggrek yang kuning ini ya pemirsa. Bunganya cukup cantik dan juga masih banyak spike-nya. Seperti ini. Dan di sini ada yang masih spike ya pemirsa.
rumah ya, bersih-bersih, dan juga sudah cuci piring, juga sudah bersih-bersih kamar mandi tentunya. Karena setelah aku masuk di kebun ini pasti akan berlama-lama ya, aku itu enggak tahu. Dan nanti keluar dari kebun yang di belakang rumah ini, nanti juga akan masuk di kebun yang berada di halaman depan dan juga di samping rumah di sebelah timur pemirsa. Jadi ini nanti aku sekitar 11:30 baru keluar dari kebun. Kadang-kadang kita juga lebih cepat karena kita sudah ada janjian dari para pelanggan di toko Intan Jaya yang memerlukan kita layani, dan juga ada pemesanan-pemesanan di sana. Jadi kita memang harus memanage waktu itu dengan baik ya Mirsa. Gimana Mirsa? Cakep ya anggreknya ya. Nah ini ya, cakep ya Mirsa ya. Cakep ya, dan daunnya ini juga sangat lebar-lebar ya Mirsa, terlihat sangat sehat sekali. Dan di pagi hari itu masih banyak ya bening-bening embun di bagian kelopak dan daunnya, jadi menambah kesegaran dan kecantikan dari anggrek-anggrek ini.